Saya nak seru kepada rakan-rakan kaum Cina dan India supaya datanglah untuk sokong perlawanan terakhir kelayakan Piala Dunia pasukan bola sepak negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, bicara suporter sepak bola antara Indonesia dengan negara tetangga memang memiliki karakter yang berbeda jika timnasnya bertanding. Supporter Indonesia apabila saat timnasnya bertanding tidak membedakan seseorang penonton secara etnis atau aspek SARA, tetapi semuanya bersatu padu mendukung timnas Indonesia bertanding entah itu kalah ataupun menang. Namun hal ini berbeda dengan negara tetangga, yang mana viral video seorang warganetnya yang memohon kepada kaum Cina dan India untuk mendukung dan menonton timnas sepak bolanya saat bertanding. Saya nak seru kepada rakan-rakan kaum Cina dan India supaya datanglah ke stadium Selasa nanti esok untuk sokong perlawanan terakhir kelayakan Piala Dunia pasukan bola sepak negara kita. Saya rasa sedih tau, sebab kalau kita perhatikan kat negara kita ni, setiap kaum akan sokong sukan yang hanya didominasi kaum mereka saja. Kalau badminton tu, penuh je kaum Cina boleh datang ke stadium bersorak dan sanjung pemain badminton. Kalau dekat Instagram dan Facebook pemain tu, penuh je komen-komen dari anda. Kalau bola sepak, kaum India adalah juga datang tengok. Tapi kaum Cina memang susah sangat nak nampak. Padahal ramai je budak-budak Cina main futsal dan bola padang. Oh, nak bagi alasan sebab bola Malaysia tak kuat. Kalau macam tu, sepak takraw, hoki, kita siap juara Asia dan juara dunia lagi tu. Jangan cakap, oh Melayu pun sama tak sokong atlet kaum lain. Mana ada? Melayu sokong semua kaum tau. Walaupun yang main tu bukan Melayu. Tengok KFB dan Insta atlet bukan Melayu kita. Penuh je komen-komen daripada orang Melayu kita. Ada pernah tengok komen-komen kaum Cina dekat Instagram Faisal Halim atau pemain takraw kita? Cuba kira. Silap hari bulan, Arif Aiman pun mereka tak kenal. Kat stadium badminton tu pun penuh je tau Melayu datang. Jangan macam ni. Sokong sajalah semua atlet kita walaupun yang main tu bukan kaum kita. Jangan bawa sentimen politik dalam sukan. Kita sokong semua dan dalam masa sama kita seru kerajaan supaya wajibkan setiap sukan ada campur kaum. Baru best. Dan saya jugalah nak sarankan pada Ultras ke atau pengurusan pasukan bola sepak ke untuk dapatkan lebih ramai penyokong berbilang kaum. Carilah kat mana pun sampai dapat. Saya cakap ni atas fakta tau. Kalau tak puas hati, jawab dengan fakta. Ya, meskipun tidak disampaikan secara terbuka, namun sepertinya ia meminta dukungan dari kaum Cina yang ada di sana, karena timnas Malaysia akan bertanding melawan Cina Taipei. Sementara di sisi lain, ada kesan keengganan kaum Cina di Malaysia untuk menonton dan mendukung pasukan Harimau Malaya. Sehingga pernah heboh video ketika seorang supporter beretnis Cina menonton timnas Malaysia saat bertanding, dan tertangkap kamera langsung viral di jagat maya. Karena hal itu sepertinya adalah sesuatu yang istimewa. Okay, so bersama dengan kita hari ni ialah Derek, guys. Hai, hai. Okay, apa khabar Derek? Sehat? Good, good. Sehat, sehat. Thank you so much Derek yang sanggup datang kat studio hari ni. Okay, bercakap mengenai yang berbahasa Cina kan. Okay, kita tahulah macam pemain bola, lepas tu penyokong. Macam tak ramai berbangsa Cina. Yes. Okey, apa-apa Derek rasa apa faktor yang menyebabkan kurang sikit sambutan dalam I don't know, but maybe Cina. mindset. Sorry to say. Kita memang ada the gap kan. Gap kita. So itulah Derek rasa kalau boleh Derek jadi the jabatan the bridge untuk bawa kan connection dia untuk bawa lagi ramai Chinese fans datang, sebab Chinese kita tahu oh, badminton. Kan? Yeah, betul. Yes. So Melayu or football. But then ada juga. So kemarin dari nampak lebih ramai Chinese. Namun hal tersebut tidak hanya terjadi dalam urusan supporter, akan tetapi juga mereka perbincangkan dalam forum-forum lain yang membahas bahwa kenapa warga negara berbangsa Cina di Malaysia kata mereka tak suka dengan sepak bola. Betul ke bila orang cakap pasal Cina tak nak main bola? Bukan sebab apa? Sebab main bola tak kaya ke Malaysia ni? Nak kata tak kaya juga, tak juga. Tapi kita kena faham. Mana kita ni podcast kan? Yalah, kita memang. Lek kan? Well, ya ada persepsi tu daripada di kalangan orang Cina di Malaysia. Kalau main bola ni, kerjaya tak panjang lah. Lepas tu tak ada duit lah. Itu zaman dulu, ya betul. Tapi kalau kita kata zaman sekarang, come on lah. Kaya. Busuk-busuk pun RM10,000, RM20,000. Tapi family masa tu memang izinkan untuk aktif dalam bola. Izin, even saya dah wakil KL bawah 12 pun, mak tak berapa happy tu. Okay. Family tetap tak sokong. Dia kata, nanti sakit kaki, nanti patah kaki macam mana kan. Betul. Lepas tu main KL bawah 14 pun, masih lagi tak berapa.
okay, tapi tak berapa proud lah, tak berapa bangga. Tapi bila dah main Malaysia bawah 17, dia punya happy tu, mana anak kau? Eh, anak saya pergi overseas, main bola, main Malaysia. Dia rasa bangga. Dia rasa, dia rasa, eh, anak aku main Malaysia ke? Tak kisahlah, dia ni dapat first 11 ke, simpanan ke, janji main Malaysia. Pencapaian waktu tu? Sampai negara mana dah? Well, kita main National League, Piala Asia, bawah 17, dan kemudian tahun 2002, Piala Asia, kelayakan, bawah 21 tahun lah. Sekarang ni ada tak mana-mana minta jadi coach, tapi coach kena ada lesen kan? Saya dulu minat lah, dulu ada lah, kita kata. Mentaliti bola. Mentaliti bola tu kita nak jadi coach kan, kita nak macam-macam kan. Tapi dulu macam ni lah, cakap pasal bola, saya sanggup tinggalkan semua benda untuk main bola dulu. Even dah tak main profesional, saya sanggup untuk tak tidur, orang call, jom main bola. Go, let's go, no problem. Okay je. Esok tak pergi kerja pun okay, no problem. Puas hati. Main bola, babe. Yalah. Kan? Sebab tu kalau orang dah gila bola ni, dia sanggup tak tidur. Betul. Tak ada masalah, nak tengok bola. Lepas. Allah gantikan kecintaan pada bola tu kepada kecintaan pada agama. Betul. Oh, Masya Allah. Hayat. Saya tak berani claim macam tu. Moga-moga betul. Betul ke orang Cina memang tak suka main bola sepak? Tak adalah. Ada, saya suka. Saya suka main bola sepak. Kalau orang lain, saya tak pastilah. Okay. Kalau dekat Malaysia, saya, apa yang saya nampak setakat ni, saya nampak lah macam orang Cina, mereka lebih tertumpu kepada indoor games seperti badminton, bola tampar, bola keranjang, pingpong, lebih berpusatkan kepada tangan lah. Kalau orang Melayu, kaki. Lain. Itulah perbezaannya. Mungkin masalah yang orang Cina hadapi di Malaysia ni adalah kerana ibu bapa kot. Sebab macam ibu bapa saya, kalau waktu panas, mereka tak benarkan kami keluar. Mereka akan jerit. Cuaca panas, mengapa keluar pergi main bola? Tak boleh. Kami tak boleh. Tak benarkan, tak ada kebebasan. Tak macam ni orang. Zaman 80-an, pasukan kebasan kita yang dibarisi anak tempatan kuat belaka. Sampaikan nama Mukhtadari dan Soh Jian sampai ke hari ini ada dalam top 10 terbaik dunia. Itu bermaksud anak tempatan mampu bermain bola sepak sehebat bangsa lain. Sebelum tu, kongsikan video ini supaya lebih ramai yang sedar. Sekarang ni, kita masih di paras rendah adalah disebabkan pengurusan pentadbiran, kualiti pengurusan, perancangan dari akar umbi dan faktor di lapangan. Bukan sebab pemain tempatan tak mampu bermain bola. Sepatutnya, selesaikan isu ni, bukan sibuk tambah naturalisasi. Bayangkan, kalau masalah gaji tak berlaku di Malaysia, saya yakin semua pasukan akan jadi lebih kuat dan lebih ramai pemain tempatan yang boleh bagi saingan sengit. Kita yang duk menaturalisasikan pemain asing, adakah mereka ni semua menunjukkan prestasi yang baik? Tidak sama sekali. Yang bagus pun pemain warisan dan pemain tempatan. FAM ke MSL ke tak kira lah mana-mana agensi bola sepak pun, sepatutnya perhebatkan lagi pencarian bakat ke kampung pedalaman tu semua. Cari budak-budak Melayu, Cina dan India yang bagus dan perkasakan mereka. Tu kaum Cina dan India pelambak main bola. Pergi cari mereka tu semua. Kemudian, cari jalan penyelesaian tentang isu kewangan setiap pengurusan pasukan. Tapi saya tak salah jugalah dengan isu naturalisasi ni semua. Yelah, sebab bola sepak zaman sekarang ni lebih kepada perniagaan semata-mata. Bukan bermain sebab rencana di dada. Pemain warisan kita terus memburu kerana mereka adalah sebahagian daripada kita. Dan kepada mereka yang terlalu pro kepada pemain naturalisasi, anda kena ingat bahawa naturalisasi ni berkaitan dengan kerakyatan. Dan ini adalah sesuatu yang besar, ya, kerana membabitkan dengan kerakyatan. Okay, hal ini menggambarkan bahwa sekat perkauman masih kental di sana. Tidak hanya pada aspek bahasa, politik, pendidikan, perekonomian, seni dan hiburan, namun juga pada aspek olahraga. Sehingga tak heran jika peringkat rasisme berada di urutan kedua secara internasional, karena segala sesuatu masih terpolarisasi dengan isu perkauman. Okay, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.